Anggota DPRD Provinsi Banten dari fraksi Partai Amanat Nasional Dedi Muhdi lakukan kunjungan ke SMA N24 Kabupaten Tangerang pada Kamis 31 Oktober 2024. Kunjungan tersebut tidak lain adalah untuk merespon aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB di SMA N24 Kabupaten Tangerang yang dirasa belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan di Kabupaten Tangerang, khususnya di wilayah Kecamatan Pasar Kemis. Selaku anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang membawahi bidang pendidikan, dalam kunjungan tersebut, Dedi Muhdi melakukan dialog langsung, di mana selain menampung aspirasi dan keluhan masyarakat, ia juga memberikan kesempatan kepada perwakilan SMA N24 Kabupaten Tangerang untuk menyampaikan tantangan yang dihadapi dalam proses penerimaan peserta didik baru PPDB yang menyebabkan banyaknya calon peserta didik yang tidak tertampung. Dikatakan Ketua RW 09 Lingkungan Kota Baru Kecamatan Pasar Kemis, Freddy Ikwan, mewakili warga dirinya mengeluhkan bahwa banyak masyarakat yang tinggal dekat dengan SMA N24 namun tidak dapat tertampung di wilayah tersebut. Untuk itu, Freddy pun berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa menambah unit sekolah baru USB di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, terutama sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLTA. Di samping peningkatan sarana-prasarana, Freddy juga berharap pihak sekolah juga dapat meningkatkan mutu pendidikannya, sehingga mampu mendorong semangat belajar, serta memberikan tuntunan yang positif bagi peserta didiknya. Adanya penerimaan siswa di SMA 24 itu pada wilayah warga kami. Namun, di samping itu juga, karena memang banyaknya minat di siswa yang ingin masuk ke SMA 24, maka harapan kami mungkin dari pihak pemerintah menambah unit sekolah baru tingkat SLTA ataupun SMK. Ya, saya sebenarnya siswa-siswa yang berada di lingkungan tersebut bisa tertampung atau yang ada di wilayah Kecamatan Pasar. Selanjutnya disampaikan anggota DPRD Provinsi Banten, Dedi Muhdi, merespon keluhan masyarakat terkait proses rekrutmen siswa di SMA N24 Kabupaten Tangerang. Sebagai wakil rakyat, dirinya langsung melakukan cross-check lapangan untuk mengetahui kondisi real yang terjadi. Dedi menjelaskan keterbatasan ruang kelas dan tenaga pengajar menjadi kendala tersendiri di SMA N24 Kabupaten Tangerang. Maka pihaknya akan mendorong hadirnya ruang kelas baru serta penambahan unit sekolah baru pada APBD tahun 2025 untuk mengakomodir kebutuhan akses pendidikan di Kabupaten Tangerang. Ya, tadi kita melakukan kunjungan ke SMA 24 Kabupaten Tangerang. Jadi kemarin saya melakukan reses atau penyerapan aspirasi kepada masyarakat. Banyak hal yang masyarakat sampaikan kepada saya selaku anggota DPRD Provinsi Banten terkait susahnya masuk SMA, ada isu-isu dalam mau masuk SMA harus bayar sekian. Nah, oleh karena itu maka saya selaku wakil daripada masyarakat memfollow up untuk datang langsung ke SMA 24 menanyakan informasi yang sebenarnya. Bagaimana sih sebenarnya sistem perekrutan di SMA 4 itu sehingga kemudian terjadi persoalan-persoalan yang disampaikan oleh masyarakat terhadap saya. Dan memang tadi sudah faktanya karena memang begitu besarnya warga Pasar Kemis daftar ke SMA 24, jadi sulit untuk ditampung semua karena keterbatasan lokal atau ruang kelasnya. Nah, ya. Selain itu keterbatasan juga guru-gurunya. Nah, maka saya sebagai anggota dewan mencoba menampung baik aspirasi dari masyarakat, aspirasi dari sekolah saya tampung, nanti akan saya bawa, akan saya sampaikan kepada pihak pemerintah. Oh, inilah kondisi-kondisi masalah yang terjadi di SMA 24. Perspektif sekolah seperti ini, perspektif masyarakat begini, sehingga kita cari solusinya. Jadi berkomitmen untuk meningkatkan sistem dan kualitas pendidikan di Provinsi Banten, sehingga nantinya pemerataan akses pendidikan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Provinsi Banten.